sosok Marcel di mata saya sendiri adalah sangat moody, orang yang punya banyak sekali impian, orang yang ingin sekali melakukan banyak hal sekali jadi, tapi juga dia bisa menjadi orang yang begitu sabar, ya, bisa menjadi orang yang sangat penyayang, dan juga menjadi orang yang bisa menjadi sangat perhatian kepada orang-orang sekitar dan juga kepada binatang-binatang peliharaannya. Walaupun untuk beberapa orang di sekeliling menganggap si Marcel ini sangat menyebalkan karena dia punya sikap yang keras, sikap yang kadang-kadang tidak bisa diatur, tidak bisa kontrol, dan tidak mau kompromi. Tapi di satu sisi dia bisa menjadi orang yang diharapkan untuk bisa membuat satu perubahan. Saya suka sekali pelihara binatang karena buat saya binatang-binatang ini bisa menjadi salah satu obat untuk melepaskan stres. Ya, seringkali kadang-kadang kalau saya kemana, pergi kemana sama istri saya ataupun saya show kemana gitu. Ketika pulang benar-benar binatang-binatang ini menjadi salah satu obat buat saya main. Kadang-kadang saya bully, kadang-kadang saya ganggu, kadang-kadang saya peluk-peluk, kadang-kadang saya mandiin dan sebagainya. Belum lagi kalau misalnya lagi dalam kondisi yang kita nggak tahu mau ngapain, kita cuma ke belakang lihat muka-muka mereka sih. Muka-muka mereka itu obat bener. Mungkin karena saya sudah terlalu sering ketemu manusia kali ya. Jadi saya perlu ada sedikit restart dengan apa bertemu hewan-hewan. Mau dibawa kemana hubungan kita jika kau terus menunda-nunda dan tak pernah menyatakan cinta. Oh, mau dibawa kemana? Ketika kau menyapa,
kau.